9 tahun berimej botak, penyanyi Tomok berkata dia selesa dengan gaya tanpa rambut begitu. Yelah, bila tak ada rambut ni senang, tak payah susah-susah nak setting depan cermin lama-lama kan. Duit pun jimat sebab tak perlu pergi salon. Tapi kan, mesti ada peminat yang tanya, Tomok tak teringin ke nak ada rambut lebat belah tengah macam dulu-dulu? Rambut ni sebenarnya dia kurang sebenarnya. So bila kurang, so macam aku rasa macam ini kalau nak sorok macam mana nak sorok dia lah. Azab dia lah kan, sebab keturunan pun jadi satu faktor juga. Arwah ayah Tomok memang tak ada rambut kan. So macam apa lah, kita nak ni nak senang kan, nak botak je lah. Alhamdulillah peminat pun okey kan, alhamdulillah kan. Berapa tahun dah agak botak? Berapa tahun dah? 2013. Lama? 2014 betul. Lama dah. Ha, lama dah. Ha, ini pun makin kurang ni. Ini pun makin kurang. Tapi peminat semua support apa ni, bakat kita, itu yang termaksud. Yang lebih penting lah kan. Ha, yang ni kita try lah, bagi smart apa semua. Okay, ada tak rasa macam nak ada rambut balik? Kadang-kadang ada juga tau. Macam, alamak kan. Tengok ramai sekarang ni, semua kawan-kawan semua dah ada rambut apa semua. Biasa kan. Tapi macam, kita macam takut kan. Dia macam jarum-jarum apa semua kan. Oh, tanam rambut? Tanam ni kan. Tapi tu rasa macam, masa sekarang belum lagi lah. Tapi tak tahu lah akan datang terbuka hati ke nak macam ada rambut belah tengah balik ke kan. Ha, tak tahu lah kan. Tapi masa sekarang tu selesa dengan keadaan sekarang, rambut botak apa semua. Minat pun dah tahu apa semua kan, dengan image Tomok yang sekarang ni, diorang boleh terima, alhamdulillah. Wes pernah tak cakap macam, bang, buatlah ada rambut pula? Dia kata jangan ada rambut. Oh. Dia kata dia suka yang sekarang ni kan, sebab yalah, dulu kalau ada rambut dengan spray nak ada ni, nak set up rambut sebenarnya lama. 15-20 minit nak rambut, nak sikat apa semua kan. So yang ni dia kata senang kan. So macam tu botak je. Nak keluar, bangun, jalan. Bangun, mandi, jalan. Tak payah nak kering, tak payah nak hair dryer. Tak payah nak tadi buat apa ni. Video clip. Makeup. Video clip pun makeup, tak payah buat rambut apa semua kan. Okay, dah siap lah. Okay. So banyak jimat masa lah. Banyak jimat masa lah. Duit pun jimat. Tak payah pergi salon. Sendiri dah ada yang apa ni. Tomok memang tak ada. Jarang lah. Sedar dah berapa lama lah tak pergi kedai. Beli yang apa ni nama dia. Mesin rambut. So Tomok 2 hari sekali. Kosong, nombor kosong, kosong, kosong. So jimat lah kat situ. Tapi kadang-kadang kawan ada tegur juga. Eh, ada rambut kau belakang ni tak potong. Tak kemal. Selalu black yang tegur. Eh, kau ni belakang rambut. Itu tak perasan. Belakang mana nampak lah. So adalah sikit-sikit tumpuk-tumpuk. So macam tu lah. Bulan puasa ni apa? Bulan puasa macam Tomok dah plan lah. Kerja Tomok kebanyakannya Tomok akan habiskan sebelum puasa ni. Dan bulan puasa ni memang Tomok nak selebih nak rest dengan family dan anak-anak semua. Sebab Tomok memang tak ada rest daripada bulan 7-8 tahun lepas kan. Sampailah baru-baru ni kan, memang busy dengan berlakon apa semua. So memang Tomok dah cakap dengan wife, okay, bulan puasa ni memang nak puasa untuk family. Kalau ada pun sikit-sikit lah, buka puasa dengan fan apa semua kan. Macam tu lah. So tak ada banyak sangat aktiviti tu. Kita recording je lah. Recording sikit untuk aku sikit kat studio sendiri. Macam tu je lah. So lagu raya lah. Akan dia keluar lagu raya. Kita buat balik lagu daripada Raihan Musliman. Dia Tomok dah nyanyi dulu dengan New Boss. Dari jauh pun maaf. So ini kita buat balik dekat USB. Macam tu.